Kayak kempes gitu ya kuping gue ya, barusan. Posisinya nanti di situ. Ini jarumnya masih disegel. Tanggal terbarunya tahun 2020 bulan satu. Posisinya. 1, 2. Kayak kempes gitu ya kuping gue ya barusan. Kalau ini proses penyembuhannya sekitar 2 bulanan. Jadi selama itu harus rutin dibersihin 2 kali sehari, pagi sama malam. Bersihnya cukup pakai air bersih aja. Gak perlu pakai minyak-minyakan, obat-obatan, apalagi alkohol. Tapi kalau mau lebih simple, bisa pakai cairan bersihing solution. Kalau pakai ini, langsung semprotin ke piercingannya. Oke, ini depan, belakang, terus kayaknya pakai tisu. Atau enggak disemprotin ke cotton bud, terus ditep-tep pelan-pelan ke piercing. Kalau keramas, kena sabun sama sampo, harus langsung dibilas lagi sampai bersih. Jangan menjadi lembab atau kotor. 2 bulan saya nggak keramas deh. Nggak sih. Yang nggak kalah penting, jangan sering dipegang-pegang, apalagi kalau kondisi tangannya kotor.